Beda cara Arya Saloka dan Putri N hadapi masalah rumah tangga. Pasangan artis Arya Saloka dan Putri N kompak bungkam terkait masalah rumah tangganya. Belum ada pernyataan resmi baik dari Arya Saloka maupun Putri N tentang kondisi rumah tangga yang dikabarkan telah bercerai tersebut. Banyak bukti yang mengarah bahwa Arya Saloka dan Putri N telah pisah rumah sejak lama. Bahkan rumah yang diduga merupakan tempat tinggal Arya Saloka dan Putri N saat ini susah tidak ditempati. Berdasarkan unggahan sebuah akun Instagram yang memperlihatkan kondisi rumah tempat tinggal Arya Saloka dan Putri N yang terbengkalai. Rumah Putri N dan Arya Saloka yang berada di kawasan Jagaraksa tampak terbengkalai dan tidak terurus. Selain itu hampir tidak momen yang dibagikan Arya Saloka dan Putri N dalam keseharian mereka di rumah. Bahkan Putri N dan Arya Saloka juga selama ini lebih memilih liburan masing-masing daripada liburan bersama. Arya Saloka dan Putri N punya cara yang berbeda dalam menghadapi masalah rumah tangganya. Putri N lebih banyak curhat di sosial media lewat kata-kata bijak, kutipan dan juga lagu. Sedangkan Arya Saloka lebih memilih fokus dengan pekerjaan, bisnis dan hobinya. Selain menjalani rutinitas syuting Ikatan Cinta, ternyata Arya Saloka juga sibuk menjalankan berbagai bisnis. Selain bisnis fashion, kecantikan dan kuliner, beberapa waktu lalu Arya Saloka juga terlihat membuka bisnis baru yaitu membuka coffee shop. Untuk mengisi waktu liburnya, Arya Saloka lebih banyak menghabiskan waktu dengan menyalurkan hobi di bidang otomotif. Arya Saloka tergabung dalam sebuah klub motor gede dan sering melakukan touring bersama komunitasnya. Sepertinya benar kata Kiki Saputri dalam sebuah podcast, yang mengatakan bahwa Arya Saloka dan Aldebaran di Ikatan Cinta memiliki kesamaan. Kesamaan Aldebaran dan Arya Saloka sama-sama rapi menyembunyikan masalah rumah tangganya.